Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini aku sama Pak Suami mau ke rumah orang tua aku. Jadi nanti kita di sana mau buka bersama. Dan di sana nanti ada adik aku, ada mertua aku juga, terus ada mbah aku juga. Jadi kita makan bersama nanti. Oke, nanti kalau udah sampai sana aku take video lagi ya. Nah, oke guys, jadi sekarang aku sama Pak Suami udah di rumah orang tua aku dan kita lagi makan bersama. Karena tadi tuh udah maghrib guys, jadi ya udahlah langsung makan aja gitu. Nah, ini juga ada Pak Poh aku. Pak Poh ini tuh kakak pertama ibu aku. Dan di dalam rumah, yang rumah depan ini ada babe aku. Terus ini juga ada Aira. Nah, Ira ini adik kedua aku guys, jadi dia anak terakhir. Nah, oke, lanjut kita ke dapur. Jadi di sini ada adik aku, ini anak kedua guys, jadi adik pertama ya. Terus ini juga ada ibu aku, edisi minum es dawet dicampur sama es buah, katanya tuh enak banget. Nah, terus ada ibu mertua aku juga lagi ngerebus ayam, tapi ini enggak full daging gitu guys, jadi ada belungannya gitu loh. Soalnya kita tuh di sini emang mau makan belungan ayam, terus dikasih bumbu kecap tapi agak pedas gitu, jadi kelihatan banyak gitu ya, terus enak juga. Nah, makanya ini direbus dulu, terus habis itu nggak tahu sih nanti mau digoreng atau enggak, atau mau langsung dikasih bumbu gitu. Nah, ini adalah menu makan kita guys, ini menu buka bersama ya. Ini ada es dawet, tapi di sini tuh ada jagungnya juga, terus ada kacang merah gitu ya namanya, terus ada terancam, ada sambal tomat juga tapi tinggal sedikit. Terus ini ada jamur crispy kesukaan aku sama Pak Suami. Terus juga ada semangka kuning, tapi semangka kuningnya tuh banyak banget bijinya gitu loh guys, jadi kayak susah banget, kayak ribet gitu loh mau makan. Nah, terus ini ke belakang, ibu aku lagi nyuci piring, nyuci gelas, dan aku cuma ngevideoin karena kepingin banget gitu biar cepet-cepet ada video buat di YouTube. Soalnya bingung juga mau bikin video apa. Nah, ini aku videoin ya musolanya. Ini biasanya aku, terus Pak Suami, ibu aku, babi aku, pokoknya beberapa masyarakat di sekitar rumah gitu ya, terawihnya di situ. Nah, terus ini lihat, kalian bisa lihat kan keriuhan atau kebersamaan para adik-adik gitu ya, lagi mama es krim. Terus ini aku di dalam kepingin banget makan dawetnya, tapi ini tuh aku namanya bukan es dawet sih, soalnya ini tuh campur aduk gitu loh guys, tapi emang enak banget. Aslinya tuh tadi pas sebelum sampai rumah, aku tuh kan beli kayak SABC gitu ya namanya, di daerah rumah gitu. Nah, terus kan kalau misal beli di 20.000 itu kan dapat 4. Nah, terus pas di jalan dapat takjil juga. Nah, makanya langsung dicampur gitu jadi satu. Jadi rasanya ya Allah, campur enak, campur gimana gitu ya. Jadi benar-benar yang penting ya udahlah diminum aja gitu daripada enggak diminum. Nah, ini ada Pak Suami. Dia dari tadi habis ke depan, ke belakang, ke dapur, pokoknya kayak keliling gitu loh guys. Terus dia minta kopi gitu. Nah, makanya ini aku ngerebus air dulu, terus ngambil gelas. Nah, di sini dia mintanya kopi hitam. Aslinya mau kopi susu sih, cuma karena kopi susunya habis, ya udah aku ambil aku bikinin kopi hitam. Dan merek kopinya adalah Kopi Gajah. Ini aku lagi nuangin bubuknya. Terus karena dia tuh gak suka pahit gitu ya, jadi aku tuanginnya sedikit. Soalnya biar gak terlalu kebanyakan gitu kan, biar gak terlalu pahit. Terus habis itu dikasih gula. Terus karena udah panas, jadi udahlah aku tuangin langsung air panasnya. Terus diaduk pakai sendok. Nah, karena udah selesai, jadi aku lanjut untuk ambil piring kecilnya buat alas gelas gitu ya, jadi biar gak panas. Dan gak pernah lupa buat ditutup ya gelasnya. Terus ini aku taruh ke depan, tepat di depan Pak Suami.
karena dia tuh dari tadi nanyain kopinya kok lama banget gitu ya. Terus aku kayak, ya emang lama lah karena aku videoin juga gitu. Terus ini sekarang aku bingung mau ngapain guys. Jadi ya udah aku videoin adikku aja gitu. Terus dia kan mau bersih-bersih kamar nih. Nah aku jadi kayak berinisiatif gitu ya, mau videoin kamarnya. Terus ini ada babe aku, ini ada ibu aku juga lagi makan kerupuk. Pokoknya semuanya lagi kumpul di sini edisi nonton TV. Ini biasalah nonton TV film India gitu ya. Tuh lihat bedaknya Aira, ya Allah. Bedaknya kebanyakan, kayak habis ke apa namanya kecemplung sama terigu gitu ya. Terus sekarang kita masuk guys ke kamar adik aku. Tara, ini dia lagi semprot-semprot apa ya, setela mungkin ya, pengharum ruangan gitulah. Terus ditutup gordennya. Terus aku mau nunggu dia keluar dulu karena aku mau masuk ke kamarnya. Ini lumayan bersih lah ya. Ini ada lemari. Ini kemarin dia habis mondok guys. Terus pas pulang ke rumah atau boyongan gitu dibawa lagi ke lemarinya gitu. Terus ini ada tas, ada lampu, apa namanya, spraynya ini bintang-bintang gitu guys. Terus kamarnya masih belum ada foto-fotonya gitu. Jadi kayak cuma hiasan dinding ya. Nah terus sekarang aku mau kasih tahu ke kalian kamar aku dulu pas aku masih di rumah sini. Terus sekarang dijadiin tempat sholat guys. Ini aku hidupin dulu lampunya. Tuh kalian bisa lihat kan, ini tuh rak gantung atau rak make up gitu ya. Ini tuh ada cerminnya tapi pecah karena jatuh guys. Terus kita selfie-selfie dulu ya. Nah jadi ini tuh dulu kamar aku sama pak suami ya guys. Tapi karena sekarang udah punya rumah sendiri, jadi ya udahlah daripada kamarnya kosong kan, jadi dibuat tempat sholat. Nah oke guys, jadi di luar ini juga ada mbah aku. Kalau aku tuh biasanya manggilnya bukan mbah sih, tapi mawe gitu. Mawe tuh sama kayak nenek gitu ya guys. Jadi beliau itu adalah ibunya ibu aku gitu. Nah oke guys, mungkin segini dulu ya videonya. Terima kasih buat yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Bye.